Okay. So sekali lagi terima kasih banyak-banyak atas jemputan, dan saya cuba sedaya upaya dengan ilmu cetek saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan, insya-Allah khair. Seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan, abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan dan puan-puan, warga kerja Mahfiz, semuanya yang ada dalam majlis hari ini, semoga dengan berhimpunnya ramai-ramai hari Jumaat, dengan baru sahaja lepas baca Yasin, semoga Allah menjadikan perhimpunan ini diberkati, dan kita doa supaya Allah Ta'ala yang pertama sudi mengampunkan semua dosa kita. Amin. Yang kedua, kita minta dalam keadaan majlis yang baik macam ni, barangkali ada di kalangan kita wali-wali Allah. Kita tak tahu. Cuma janganlah perasan sendiri. Kata, yang ustaz sebut tu saya lah tu. Kata, dia terasa yang tu tak jadi wali lah tu. Tapi biasanya kalau himpun majlis-majlis baik macam ni, barangkali ada jadi kalangan kita yang Allah angkat martabat dia jadi wali. Sebenarnya kita tak tahu. Jadi dengan sebab adanya mereka tu, kita doa lagi. Tadi kita minta Allah ampun dosa kita. Sekarang kita minta Allah supaya terima semua amalan kita. Jadi doa kita pun dimakbulkan. Amin. Yang kedua, kita mohon minta supaya Allah sudi matikan kita dan seluruh orang yang mana yang Allah nak ambil nyawa mereka, supaya Allah matikan dalam mati yang baik. Amin. Dan yang keempat, kita mohon agar Allah lapangkan dada kita, tenangkan hati kita, fikiran kita, supaya majlis hari ini perkongsiannya kita boleh sama-sama dapat. Tuan-tuan dapat ilmunya, dapat perkongsiannya, saya dapat juga untuk diri saya juga. Amin ya rabbal alamin, insyaallah khair. Okey. Dulu masa saya kecil-kecil, mak saya selalu cerita dekat saya tentang cerita semut dengan belalang. Saya tak tahu kalau tuan-tuan biasa dengar cerita tu tak. Kalau tak, tuan-tuan kena dengar Coco Melon lah. Cerita dia, semut ni, dia bekerja keras lah semut ni. Dia bawa dia punya makanan. Macam kita tengok lah semut-semut yang duk ada ni, dia kutip makanan dan sebagainya. Daripada satu musim kepada satu musim, satu musim kepada satu musim, dekat sebelah semut duk bawa tu, duk simpan dalam depa punya itulah busut dia tu, adalah belalang. Belalang ni dari masa ke semasa kerja duk menyanyi je. Ni mak saya ceritalah tu. Saya pun tak tahulah belalang tu menyanyi macam mana kan. Tapi belalang tu kerja duk menyanyi je, mak saya kata. Dia menyanyi je sonok. Jadi semut ni tanyalah dekat dia, "Ai belalang, hang tak maukah duk simpan makanan ni? Sat lagi mai musim sejuk nanti ni, hang tak ada makanan ni, makanan tak ada." Belalang tu kata, "Tak apa, lebih baik aku enjoy dulu. Sebab belum sampai masa, belum tahu lagi sampai ke tak." Dia pun duk sonok menyanyi, 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 menyanyi. Sampai masa betul lah, daripada mai musim panas, musim ni apa nama luruh, dia mai lah musim sejuk. Bila mai musim sejuk, penuh salji tu, belalang tu tak ada makanan lah. Bila tak ada makanan, dia duduk mengeletak sejuk sorang-sorang. Dia mai dia pergi ketuk pintu dekat apa nama rumah semut tu. "Semut, tolong aku semut, aku lapar, aku lapar. Aku ni dah lah sejuk, tak ada tempat. Tak ada tempat berteduh pun tak ada, sampai tak ada yang cari belalang ni macam tu." Jadi bila dia ketuk-ketuk tu, semut tak buka, semut tak buka. Jadi dia pun rasa bersalah lah. Yalah, sebab dia tak dengar nasihat semut. Semut dah bagi nasihat kat dia. Jadi dia pun cubalah beransur. Dia ketuk lagi sekali, kata, "Semut tolong." Bila dia nak beransur, tengok-tengok semut ni biasalah makhluk yang elok. Dia buka pintu, dia kata, "Mai masuk, kita duduk sama-sama." Jadi bermula daripada situ, belalang tu rasa sungguh dihargai. Dia duduk dengan semut tu, dia makan sama-sama dan sebagainya. Bermula daripada situ, semut tu bukan saja menyanyi saja, dia pun turut sama mencari makanan untuk bekal dia. Kesimpulan daripada cerita ni ialah, semut pun pandai buat persiapan. Itu mak saya ceritalah. Jadi hari ni, saya kadang-kadang rasa hairan juga zaman sekarang ni. Mungkin sebab isteri saya kata kat saya, "You kena ingat, zamanlah semua benda konten. Semua benda konten TikTok.
Nak suap isteri makan pun konten TikTok. Saya pun macam perlu kan? Nah, tapi semua orang nak buat konten. Semua orang. Semua benda saya pun tak tahu. Kira semua benda. Nak anak berjalan supermarket pun konten juga. La ilaha illallah. Penuh budak-budak bawah ni tak pernah tengok pun konten di sini buat budak-budak menari-menari bawah tu. Bagus je anak-anak tu duduk menari seronok-seronok lah tepi tu kan. Seronok tengok budak-budak duduk main belajar. Rasa selamat tengok depan tadi. Isteri saya kata semua benda konten. Jadi apa nama bila mai tajuk persiapan, patut kita bincang persiapan. Orang boleh bergaduh pula pasal persiapan. La ilaha illallah. Tuan-tuan cuba bayang. Manusia ada dua jenis. Satu lelaki, satu perempuan. Lelaki dengan perempuan ni kalau diikutkan cerita Nujum Pak Belalang, yang mana satu jantan, ada dua itik. Anak itik, dia ambil anak itik sebab apa? Yalah, tak tahulah jantan betina kan, baby, warna kuning sama dua-dua. Ada dua, ada satu masalah. Dua anak itik, mana satu jantan, mana satu betina. Pak Belalang ambil, dia bubuh dalam kolam kan, berenang. Kalau tuan ahli nujum nak tahu mana jantan, mana betina, yang belakangnya itu jantan, yang depan itu betina. Sebabnya, dia tanya. Sebabnya apa? Sebab yang jantan mesti mengejar yang betina. Ini lumrah alam. Lelaki tengok perempuan mesti syok. Orang perempuan tengok lelaki mesti syok. Ambil lelaki perempuan, letak dalam satu bilik berdua sahaja, tahulah mereka nak buat apa. Tak perlu diajar. Tetapi itu naluri manusia. Tetap ada persiapan untuk berumah tangga. Ada mereka yang berjaya melayarinya, dan ada mereka yang kadang-kadang tersangkut di pertengahan jalan. Buat persiapan tak? Buat persiapan. Sebab tajuk yang diberikan kepada saya ni, tuntutan agama pada persiapan. Islam cukup menuntut kita untuk buat persiapan bermula daripada seawal memulih dapat anak. Dapat anak, Islam start dah dengan mula mengaji dalam perut. Baby tu pun tak tahu boleh mengaji ke tak, kita pun tak tahu. Tapi sejak masuk je dalam rahim mak dia, dituntut mak dia untuk membaca. Dan yang baca pula Masya Allah surah Yusuf, agar keluar anak-anak semuanya handsome. Masya Allah. Tapi ingat, handsome tu sebahagian sahaja. Yang paling penting isi kandungan surah Yusuf. Sekali lagi kita kongsi persiapan tuan-tuan. Sebab itu kita dibacakan surah Yusuf. Satu-satunya surah yang cerita daripada awal seorang budak sampai dia dah dewasa, sampai dia kerja. Macam mana dia nak interview kerja pun diceritakan dalam surah Yusuf. Sebab tu masa interview, kita CV kita tu kita boleh cerita kita terror. Sebab ketika ditanya kepada Nabi Yusuf, Yusuf, kamu nak kerja apa? Nabi Yusuf kata, ja'alni khazainil ard inni hafizun alim. Jadikan saya orang yang menjaga perbendaharaan negara. Saya pandai jaga. Dia tak boleh masa interview duk buat. Saya ni ikhlas. Dia tak boleh lagu tu. Itu Nabi. Sudah barang pasti di zaman Nabi Yusuf, dia yang paling ikhlas. Ini i'tiqad kita lah. Ini i'tiqad kita. Dia seorang Nabi. Sudah pasti dia yang paling ikhlas. Hati dia paling suci. Hati dia paling tulus. Tapi bila my time interview, bila ditanya oleh raja, kamu nak bahagian mana? Saya nak jaga bahagian pembendaharaan. Kerana saya ada dua sifat. Hafizun alim. Saya pandai jaga duit. Duit tak tirih ikut dan. Dan alim. Pandai mengembangkan duit untuk pergi ke mana-mana nak invest. Saya pandai. Kata Nabi Yusuf. Surah Yusuf ayat 55. Itu even interview pun dia cerita dalam tu. Dalam surah ni lah yang paling penting, dia cerita macam mana nak buat persiapan lah. Ketika datang ke maut, ke kujuh dan sebagainya. Ini surah Yusuf ni lah. Surah ni dibaca masa kita kecil lagi dalam perut. Mungkin ada yang kata, entah mak saya baca ke tidak. Bacalah tu, sangka baik. Kita sangka baik. Kita sangka baik. Mungkin mak kita tak baca, dia pasang radio. Dia pasang apa tu dulu, Walkman. Ha, tahu Walkman?
Ada siapa yang tak tahu Walkman? Hey, ini benda paling luar biasa ni. Kalau siapa ada ni, Walkman ni. Hui, Walkman ni kalau siapa ada ni, kaya lah. Ha, tambah pula yang Sony punya. Hui, luar biasa. Anzara dulu ada, warna kuning. Anzara dulu ada, betul kan? Warna kuning, Sony. Boleh buka, dia punya penutup dia buka, dia pegang untuk jogging. Han. Ha, ada. Itu luar biasa zaman tu, luar biasa. Ha. Walkman, mungkin mak kita pasang Walkman. Bagi dengar juga suruh Yusuf. Sebab apa? Handsome. Nak handsome, tak ramai orang Melayu. Hidung mesti macam jambu belah dua. Tapi mama, anak boleh duduk main hidung. Lagu tu orang Melayu kita, orang Melayu. Boleh. Tak, bukan, takkan tiba-tiba keluar muka macam Mak Saleh. Mana boleh. Orang Melayu dia memang handsome, tak orang Melayu lah. Khalas. Habis tu kenapa suruh Yusuf? Sebab isi kandungan suruh Yusuf. Isi kandungan suruh Yusuf. Bermula nak jadi seorang Nabi pun ayah dia prepare dia. La ilaha illallah. Nabi ni boleh pilihan raya ke? Nabi, Nabi. Mana Nabi ni Allah tentu dah. Satu orang yang Allah nak jadi baik, Nabi tu Allah tentu. Pemimpin pilihan raya. Nabi tak boleh. Nabi memang Allah pilih. Dah tahu Allah pilih, takut buat apa? Biarlah Allah tentu. Dah. Persiapan ada. La, ayat dia kata apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu duk cerita dekat adik-beradik kamu benda-benda yang melibatkan diri kamu sebagai seorang Nabi. Nanti orang ni jealous. Dalam duk jaga-jaga tu, tengok-tengok, pecah juga lubang cerita. Ayah rupanya patutlah sayang Yusuf. Yusuf ni special ni. Apa dia buat? Dia ambil Nabi Yusuf, dia pukul Nabi Yusuf. Pukul pula. La ilaha illallah. Musibah. Sekejap. Tuan-tuan tengok saya bersungguh-sungguh macam first time dengar cerita ni. Tuan-tuan lebih mahir daripada saya. Saya tahu tuan-tuan dah dengar. Tuan-tuan dah ada anak lebih ramai daripada saya. Tuan-tuan usah daripada saya. Lebih dewasa. Tuan-tuan mesti tahu cerita ni lebih awal daripada saya. Saya cuma nak ambil benda yang simple yang kita reti. Tak payah pergi jauh-jauh. Lagipun saya bukanlah orang pertanian. Macam mana saya nak cerita dekat tuan-tuan? Ilmu bukan ilmu saya. Cuma dalam Quran adalah beberapa unsur-unsur pertanian yang penting. Contohnya, saya lagi lah sampai cerita dia, saya cerita dekat tuan-tuan. InsyaAllah, insyaAllah. Lepas tu, dalam duk buat persiapan tu, boom, kena juga ayah dia Nabi Yaakob jaga Nabi Yusuf. Sebab tu abang dia kata, nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Kami ni kan ramai. Pasal apa ayah buat tak tahu kat kami duk jaga Yusuf ni. Ayah tak betul ni. Dalam duk jaga maknanya bila adik-beradik kata lagu tu, maknanya betul lah ayah dia duk jaga dia. Tak kira ni Nabi ni, saya kalau orang pergi punuh dia ke pergi buat apa ke, mana nak tahu. Nabi Yaakob Nabi yang keberapa? Allah kena menyanyi balik lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakob, Yusuf. Nabi yang keberapa? Kira lagi sekali dia duk tengok tak. Tak nampak macam duk kira sekali dengan saya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, berapa dah? Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakob, Yusuf. Nombor apa? Sebelah daripada 25 yang wajib. 25 yang wajib. Sebab nama dia semua ada dalam Quran. Yang tak wajib dekat kita, yang asasnya, iaitu para Nabi semuanya ada berapa jumlahnya? 124,000. Nah, jadi daripada Nabi yang, contohnya macam ni. Nabi Adam nombor pertama, Nabi Muhammad nombor yang ke-25 last. Tapi dalam kiraan jumlah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang ke-124,000. Nah, boleh faham? So maknanya Nabi Yaakob, sebelum nak dapat Nabi Yusuf, mungkin dah ada beberapa orang Nabi. Mungkin 100-200 orang Nabi dah ada. Dan Nabi Yaakob tahu apa kesudahan Nabi-Nabi ni. Macam dalam surah Yasin, surah Yasin. Tadi baca, ada berapa Nabi dalam tu? Ah, sudah. Kamu baru baca tadi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَلْ مُرْسَلُونَ. Rasulah.
mursalun. Lepas tu idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitha. Ada tiga orang Nabi. Dia bunuh tiga-tiga Nabi ni dalam surah Yasin. Tu buat tercengang pula. Tuan-tuan dah baca tadi. Itu yang boleh mengulang tadi tu terror tu. So Nabi-Nabi tu dia termasuk dalam 124,000 tu tadi tu. Jadi sebelum nak dapat Nabi Yusuf, Nabi Yaakob kan ayah dia dah Nabi awal. So Nabi Yaakob dah tahu dah mungkin barangkali Nabi-Nabi ni ada yang bunuh dan sebagainya. Umat-umat dia tak mau dengar cakap dia. Jadi dia jaga anak dia takut orang bunuh anak dia. Dalam duk jaga tu duk buat persiapan untuk anak dia jadi Nabi. Nabi ni dijaga oleh Allah dah. Yes, of course, confirm. Itu pilihan Allah. Allah mesti jaga punya Nabi-Nabi ni. Wa ya'simuka minan nas. Itu ayat Quran yang Allah jaga Nabi-Nabi ni. Wa ya'simuka minan nas. Tapi terutamanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat tu ayat adalah ayat Al-Quran. Al-Quran ni Nabi Muhammad punyalah yang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turun ayat ni, para sahabat akan sentiasa jaga keliling Nabi. Bila turun aja ayat ni, para sahabat semua relax, tak jaga Nabi sangat. Sebab Allah kata, aku jaga Nabi. Wa ya'simuka minan nas. Khalas. Itu nota tambahan. Dalam duk jaga lagu tu, adik-beradik dia mai kata, kami nak bawa Yusuf berjalan. Bawa Nabi Yusuf pergi berjalan, pukul Nabi Yusuf, tau masuk dalam perigi. Hilang depan mata ayah dia. Balik Aisyah an yabkun. Ha, ni kalau kita nak cerita, ni hari ni punya cerita. Some people, tu nak kena sebut tu ya. Some people, mereka tunjuk macam mereka nak tolong kita. Sebenarnya mereka tak mau tolong pun. Nampak aja lubuk ramai. Tapi dia tak tolong pun kita. Kita duduk dalam lubang tu, mereka nak tolong kita, mereka suar tangan. Sebelah dia ada tangga, dia tak tolong pun tangga. Tapi dia suar tangan, bagi nampak macam nak tolong. Ha, ini cerita dia. Balik-balik buat teriak. Oh, ayah, Yusuf mati kena makan serigala. Menangis. Bohong ke ayah dia. Kata, Yusuf kena makan dengan serigala. Ayah dia kata, mana boleh macam tu. Kalau seorang Nabi nak mati, Nabi-Nabi yang ada zaman dengan dia akan tahu, kata dia ada Nabi yang meninggal dunia. Malaikat tak abang kat aku pun kata dia mati. Maksudnya dia masih hidup. Musibah. Ini musibah. Musibah sebab apa? Sampai buta mata. Kenapa buta mata menangis? Kenapa buta mata menangis? Sebab kalau seorang itu mati, ayah dia tahu dah kubur dia tang tu. Tapi kalau seorang anak tak mati, tapi tak tahu di mana, dia makan ke tak? Siapa duduk dengan dia? Siapa pukul dia? Siapa jaga dia? Susah hati. Dia tak mati, kubur dia tak ada. Merundung rasa tadi tu. Musibah tak? Yes, musibah. Ha, ni saya duduk tunjuk kat tuan-tuan. Musibah ni pada siapa tadi? Ayah Nabi Yusuf nama apa tau? Nabi apa? Nabi apa? Alah, Nabi rumahnya. Nabi pun kena musibah juga. La ilaha illallah. Kalau Nabi kena musibah, takkan mafi tak kena? Ada tu benda tu kena penting. Benda logik ya. Benda logik. Nabi pun ditimpa musibah, takkan mafi tak kena? Mesti kena. Sebab tu buat preparation sangat important. Ambil Nabi Yusuf, puh dalam perigi tu, hilang cari tak tahu. Orang mai angkut Nabi Yusuf, bawa pergi Mesir. Hilang. Depan mata ayah dia hilang. Depan mata. Tu tara buat persiapan. Sampai-sampai Mesir, jaga diri. Jaga diri Nabi Yusuf. Bukan budak jahat. Tengok-tengok Allah tempatkan pula dah. Tadi buat persiapan, benda yang dijaga depan mata buat jahat. Kali ni dah buat jaga diri elok. Tiba-tiba Allah tempatkan duduk dengan siapa? Dengan Zulaikha pula dah. Dalam kehidupan bukan nak jumpa Zulaikha. Tak mau jumpa Zulaikha. Siapa kata nak jumpa Zulaikha? Dah. Allah ambil pergi letak. Buh dalam rumah sekali dengan Zulaikha. Isteri kepada Al-Aziz. Apa berlaku? Zulaikha tengok Allah lawanya. Lawa, lawa, tak lawa, lawa. Ni Allah cerita dalam Quran. Bukan saya duduk mereka. Dia tutup pintu semua. Bayangkan dia tutup lagu tu semua. Pintu mana dia kunci. Dia duduk kat pintu tu. Dia tengok Nabi Yusuf. Dia kata dialog dia. Hai talak. Tu dialog tu dalam Quran. Allah sebut. Hai talak. Apa maksud dia? Come here my darling.
Bukan saya doa mereka, dalam Quran. Come here my darling, dia buat lagu tu. Pakai pula baju seksi. Allahu Akbar. Mujuk jadi kat Nabi Yusuf, jadi kat Nabi, bukan kat Mafi. Allah, tu tu kalau bersiap iman lagu mana pun Allah. Selerak kat tu. Hei, hak tu kita doa, jangan duk main ujian lagu tu kat kita. Oi, saya pun tak mau ujian tu, takut. Hui, songkok tak songkok. Jenuh berkemas. Oh, rida tak rida. Oh, duk main hai talak lagu tu pula dah. Hei. Ha, dak ni bukan. Sekarang ni saya cerita dekat tuan-tuan, bukan benda yang saya mereka nak bagi sedar. Dak, benda ni ada sepatah-sepatah dalam Quran. Saya baca ayat tu kat tuan-tuan satu-satu. Nak surah pun saya bagi. Kalau tuan-tuan follow cerita saya, tengok dalam surah tu sebiji-sebiji saya cerita kat tuan-tuan. Dia boleh tutup. Nabi Yusuf ni Nabi. Dia menjaga diri. Dia dalam kalangan Nabi Yaakob saja. Kalau tuan-tuan nak tengok nanti masa perbincangan. Kalau dalam kitab, dalam bab Tauhid. Dia dalam bab Tauhid, kita bincang tentang rukun iman. Bila rukun iman, salah satu cabang iman ada 6 kan? Cabang yang keberapa beriman kepada Rasul? Lambat ya, kena kira lain ya. Beriman pada Allah, beriman pada ada. Yang keempat, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul. So nombor 4. So beriman pada Rasul ni dalam pecah dia, tengok saya elok-elok ni. Ni i'tiqad kita, akidah kita. Kalau ada nabi, contoh kan Nabi Yusuf kan, dia dah tahu daripada kecil dia nabi kan. Dia kata ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Wahai ayah, aku nampak ada 11 bintang, satu matahari, satu bulan sujud kat aku. Ayah dia kata, hang ni nanti jadi nabi, jangan cerita ke orang. Tu yang saya kata tadi, jangan duk cerita ke orang. Jadi dia dah tahu jadi nabi masa umur dia kecil. Orang lain macam nabi kita pun sama juga. Nabi kita beberapa bulan sebelum nak jadi nabi, nabi mimpi, mimpi turun surah Iqra. Nampak? Dia ada preparation. Sekali lagi saya ulang, persediaan, preparation mesti kena ada. Itu tuntutan paling besar dalam agama. Dia sebenarnya kalau tuan-tuan panggil saya, nak senang cerita, saya baca satu ayat je selesai. Mai duduk depan, assalamualaikum. Tajuk tuan-tuan bagi saya, tuntutan persiapan dalam agama. Firman Allah, wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Buat persiapan kamu dengan segala yang kamu ada untuk menghadapi apa yang nak mai. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak-banyak, jumpa lagi. Boleh faham? Itu kalau tidak, itu tuntutan dia. Boleh faham? Itu senang dia nak bagi tahu, jawapannya clear. Tapi sebelum nak baca ayat tu, bagi saya cerita yang betul-betul dulu bagi tuan-tuan nampak bahawa tuntutan tu bukan kena kat kita saja. Semua perkara, hatta semulia-mulia manusia, semua orang kena buat preparation. Dan bila buat preparation, dijamin tak tak akan berlaku apa-apa? No. Jadi, akan jadi. Cuma bila kita prepare, kita akan dapat banyak hikmah. Termasuklah jiwa kita akan jadi jiwa yang besar. Ha? Itu preparation. Itu preparation. Ha? Dia tak, macam mana nak halang hujan? Nak kena buat macam ejen Ali punya tu baru boleh buat tu. Ini bukan ejen Ali. Ha. Nak kena buat tu ada sphere yang besar lagu tu tutup tu masa siapa tu Uno mai serang ke apa kan nama dia tu. Tuan-tuan tak tengok eh. Ha. Cerita Malaysia tu sokong tu kena tengok. Orang Malaysia buat bukan senang. Ejen Ali, ni bulan 12 ni dia keluar bahagian kedua punya untuk season 3. Kan masa COVID hari tu, Ejen Ali punya video lah yang budak-budak ni tengok semua, yang mereka semua jaga, apa, mempertahankan diri mereka semua. Sebab Ejen Ali lah buat video. Macam mana Ejen Ali lawan virus COVID tu. Video tu lah yang menjadikan yang tu, yang duk main semua, kita jaga, kita jaga, kita apa semua tu. Video tu lah yang bangkit semangat anak-anak kecil. Video tu cikgu tunjuk kat sekolah-sekolah. Ha. Patut Ejen Ali dengar saya cakap ni.